Ada kan lewat sebelum lek. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila di hari ini. Kabar tepatnya di malam hari ini yang so pasti udah pada kalian tunggu. Kabar tentang Lesti dan Bila yang sudah bersiap-siap mereka untuk segera melakukan prosesi lamaran pada tanggal 13 Juni yang tinggal sehari lagi. Tentu kita semua pada penasaran bagaimanakah dan semeriah apakah acara tersebut. Yang mana kita tahu bahwa semua sudah tak sabar menunggu dan rupanya di malam hari ini keluarga Rizky Billar beserta ya tentunya Billar sendiri sudah bersiap akan segera berangkat ke Bandung ya karena lokasi acara lamaran mereka berada di Bandung. Kita tahu persiapan segala sesuatunya sudah disiapkan matang-matang dari tadi. Mulai dari seserahan dan segala sesuatunya. Dan di hari ini rupanya Rizky Billar sudah bersiap akan berangkat ke Bandung. Lihatlah persiapan itu kemeriahan. Kebersamaan keluarga Billar di sini guys. Tentu mereka semua sudah pada bersiap-siap mau menuju lokasi. Lokasi yang mana Lesti dan Billar akan segera melakukan prosesi perjalanan kisah cintanya yakni menuju lamaran. Jadi Lesti sendiri sudah sampai di Bandung beberapa saat terlalu. Kini giliran Rizky Billar yang sudah juga bersiap-siap akan segera menuju ke sana. Tentu mereka akan menuju hotel tempat mereka menginap. Semoga segala sesuatunya di malam hari ini menjelang pernikahan mereka, menjelang prosesi lamaran mereka pada tanggal 13 Juni dan insya Allah akan segera menuju prosesi pernikahan dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Tak ada aral melintang. Tentu kita semua pada bahagia dan baper yang udah tak tahan menunggu kabar berita mereka segera akan dipertemukan di pelaminan. Dan tentu kabar terbaru di malam hari ini yang mana Dedek Lesti sudah tak sabar menunggu sang kekasih di Bandung. Yang mana itu adalah acara spesial bagi dirinya, bagi Lesti dan Billar, yakni menuju prosesi lamaran. Prosesi yang selama ini memang benar-benar kita tunggu dan udah tak sabar kita ingin menyaksikan betapa bahagianya pasangan couple cute kita yang dipertemukan tak sengaja di One Man Show dan akhirnya mereka benar-benar jatuh cinta dan insya Allah akan segera menikah ketika dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja teriring dengan perjalanan kisah cinta mereka, semoga apapun yang mereka lakukan dan mereka rencanakan di hari ini, esok dan lusa tentunya menuju halal, semoga selalu mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa dan dimudahkan segala urusan mereka menuju halal tentunya. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Rizky Billar yang sudah bersiap berangkat ke Bandung untuk segera melakukan bersiap-siap untuk prosesi lamarannya pada tanggal 13 esok lusa. Tetapi jangan lupa kalian yang masih baru setuju di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Billar tentunya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.